kegiatan ini memang sebenarnya sudah kita mulai rencanakan dari beberapa bulan yang lalu. Itu awalnya dari seksi kegiatan kita Om Agung yang waktu itu ingin mencetuskan ide yang lumayan wah lah menurut ukuran kita, yaitu gimana kalau kita melakukan kitanan massal. Mengapa kitanan massal? Supaya ada efek kita berbaginya, ada efek kita berbagi kepada sesama, bahwa untuk menjelaskan bahwa komunitas ini nggak hanya sekedar hura-hura, kumpul-kumpul gitu. Jadi kita ingin ada efek berbagi terhadap sesama, sehingga salah satu bentuknya adalah dengan kitanan massal. Ada berapa anak Pak yang ikut hari ini? Untuk saat ini yang bisa kita bantu itu sekitar 25 anak. Kalau untuk kedepannya sendiri ada target atau apa dari BGCI yang bisa kita lakukan? Targetnya memang di setiap event yang akan kita laksanakan. Okay. Jadi kita kasih penjelasan terlebih dahulu bahwa kita punya rencana rutin bahwa setiap 2 bulan sekali kita akan ada event-event kunjungan, dan di dalam kunjungan tersebut kunjungan ke member kita maksudnya, dan jadi dalam kunjungan tersebut kita akan sisipkan sedikit kegiatan untuk bakti sosial. Entah di situ nanti membantu anak yatim dengan di panti asuhan, ataukah dengan bakti sosial ke tempat ibadah, masjid atau apa, itu yang rencana kita dalam jangka pendek ini.